Hai Sobat Gamers, Android menjadi platform bagi beragam genre game, termasuk balapan guys. Ini merupakan salah satu genre paling populer, baik di platform besar dan kecil, maupun platform mobile seperti Android. Game balapan menawarkan kemudahan kontrol, sehingga bekerja dengan sangat optimal di perangkat kecil seperti smartphone guys. Play Store sendiri juga dihuni dengan banyak game balapan yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Nah, Seputar Faktonik akan merekomendasikan 5 game balapan terbaik untuk Android di tahun 2020. Sebelum lanjut ke nomor 5, tolong kalian mencet tombol subscribe dan like-nya juga ya guys. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini guys. Meski tidak sepopuler Asphalt 9, Real Racing tetap berusaha untuk menghibur para pemainnya guys. Game ini bisa dibilang merupakan kebalikan dari Asphalt, di mana balapan yang diimplementasikan lebih nyata dan masuk akal. 39 sirkuit atau track yang dibawa bahkan telah terlisensi resmi. Terdapat pula fitur menarik dan baru bernama Time Sector Multiplayer yang memungkinkan pemain untuk bermain dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Game dengan banyak penghargaan ini tidak hanya cantik di visual, namun juga di konten-konten diusung guys. Asphalt 9 Legends merupakan seri terbaru dari franchise game balapan yang paling populer. Sama seperti seri-seri sebelumnya, Asphalt 9 bukan game balapan yang realistis, melainkan gila. Game ini menawarkan balapan serba cepat dan penuh aksi. Asphalt 9 hadir dengan kontrol baru berjuluk Touch Drive yang secara teori membuat kontrol menjadi lebih mudah. Visual yang mewah dan soundtrack yang luar biasa menjadikan Asphalt 9 sebagai game balapan dengan adrenalin tinggi yang sayang untuk kalian lewatkan. Fast and Furious Legacy merupakan game balapan yang diadaptasi dari franchise film aksi balapan populer Fast and Furious. Ya, game ini dilengkapi dengan perpaduan yang menarik antara balapan hingga misi. Mulai dari balapan jalanan, drag, hingga drive. Semua ada di game keren yang satu ini guys. Tentunya, sebagai game adaptasi, game ini juga menghadirkan karakter-karakter plus kendaraan yang ada di filmnya. Singkatnya, game ini menawarkan balapan seru lewat gameplay bervariasi dan visual yang memikat. Beach Buggy Racing merupakan sequel dari Beach Buggy Blitz yang masih tetap mudah dan sederhana seperti pendahulunya. Pada game ini, pemain balapan di pesisir pantai pulau tropis untuk bersaing menuju checkpoint sebelum waktu yang ditentukan habis. Koin yang didapatkan sepanjang balapan bisa digunakan untuk mengupgrade performa dari buggy selaku kendaraan balapan. Visual yang diusung terbilang smooth dan penuh warna, termasuk efek air dan debu dan juga cahaya. Horizon Chase merupakan game balapan bergaya retro dengan gameplay yang akan mengingat pemain dengan game balapan arcade di era 80-an. Game yang dikembangkan oleh Aquarius ini dibekali dengan visual retro yang menawan, 70 lagu yang terdengar manis di telinga, dan 32 kota untuk dijelajahi guys. Terus menang menjadi kewajiban untuk bisa membuka 16 mobil yang tersedia.
Ada banyak kesenangan yang bisa ditawarkan oleh Horizon Chase, dan oleh karena itu, game ini harus kamu unduh sekarang juga. You're just gonna stay, changing like the seasons, been wasting all this time.